敵討ちとか思い知らせてやる。Sahabat Movie, kembali lagi bersama Gerai Movie. Kali ini kita kembali membahas film tentang perang sejarah dengan judul The Great Raid. Sejarah ini mengambil latar di Filipina, di mana di sana pasukan Amerika dan juga rakyat Filipina dengan jumlah 70.000 lebih menjadi tahanan Jepang. Mereka dipaksa kerja rodi, disiksa tanpa ampun, kelaparan, penyakit, bahkan parahnya sebagian besar dimusnahkan dengan cara dibakar hidup-hidup. Kenapa bisa Amerika membiarkan pasukannya menyerah dan tak mengirim bala bantuan ke Filipina? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler dari film The Great Raid. Buat kalian yang tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai setelah Jepang berhasil menyerang dan melumpuhkan Pearl Harbor pada tahun 1941. Dan 10 jam setelah penyerangan itu, Jepang melanjutkan serangan ke Filipina dan menyebabkan pasukan Amerika yang bertugas di sana terpojok dan mereka harus mundur ke Semenanjung Bataan. Walaupun mengetahui tragedi itu, sayangnya Presiden Roosevelt dan Komandan Militer Tinggi lebih memfokuskan untuk menghentikan pergerakan Adolf Hitler yang semakin meluas. Sehingga strategi ini membuat tentara Amerika dan rakyat Filipina tidak mendapat bala bantuan untuk melawan tentara Jepang di Filipina. Setelah 4 bulan berlalu, akibat kekurangan persediaan makanan maupun persenjataan, akhirnya pasukan Amerika dan rakyat Filipina menyerah. Ini merupakan salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah militer Amerika. Hampir 70.000 lebih tahanan digiring berjalan sejauh 60 mil tanpa diberi makan maupun minum. Bagi mereka yang jatuh akan ditusuk atau ditembak mati. Sehingga kurang lebih 15.000 orang tewas dalam perjalanan tersebut dan yang masih hidup dibiarkan kelaparan dan dipaksa untuk kerja rodi. Dan peristiwa ini dikenal sebagai Bataan Death March. Satu tahun berlalu, mereka yang masih bertahan pun mulai mati secara mengenaskan. Ribuan meninggal karena penyakit, kelaparan, penyiksaan, dan dibunuh karena mencoba untuk kabur. Pada tahun 1944, gelombang pertempuran berubah. Amerika kembali fokus melawan Jepang, dan setiap kekalahan baru, tentara Jepang menjadi lebih putus asa. Dan akhirnya, Amerika berhasil mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pemerintah Jepang yang tak mau menerima kekalahannya pun mengeluarkan propaganda. Mereka percaya bahwa Amerika tak akan menunjukkan belas kasihan. Pemerintah di Tokyo meyakinkan orang-orangnya agar mempersiapkan diri untuk membela negara mereka sampai mati. Maka dari itu, seluruh warga Jepang dilatih untuk berperang. Pada tanggal 1 Agustus 1944, pelayanan perang Tokyo mengeluarkan sebuah memo dan mendikte kebijakan militer Jepang terhadap tawanan perang yang ada di Filipina. Tujuannya adalah untuk memusnahkan semua tawanan agar tidak meninggalkan jejak atas kekejaman mereka. Maka dari perintah itulah, pembantaian mulai dilakukan. Salah satunya dengan cara memasukkan banyak tawanan ke dalam beberapa lubang dan kemudian membakarnya secara hidup-hidup. Tiga
3 tahun setelah Bataan Detmold, tepatnya di tahun 1945, Amerika mengirim ratusan ribu pasukan ke Teluk Ligayen, Filipina, untuk melakukan serangan terakhir dan menyelamatkan sebagian tentaranya yang masih selamat di Filipina. Salah satu batalion yang ikut dalam misi tersebut adalah Ranger 6, dengan kaptennya bernama Prince dan komandannya yaitu Letnan Kolonel Hendry. Sebelum menjalankan misinya, Kolonel Hendry dipanggil untuk bertemu dengan Kolonel White dan juga Mayor Lapan yang telah menjalankan unit gerilya di Filipina. Lapan di sini menjelaskan dan yakin kalau para tahanan Amerika disembunyikan di salah satu daerah yang bernama Cabana Tuan. Dan Kolonel White juga menambahkan kalau Jepang saat ini bergerak sangat cepat dan tak bisa dipastikan di mana posisi pertahanan dan berapa jumlahnya. Setelah pertemuan itu, Hendry kemudian merundingkan mengenai strategi penyerangan, seperti jumlah pasukan dan letak pertahanan seperti apa yang Jepang gunakan. Sayangnya, informasi dari intel yang mereka terima kurang detail, dan akibatnya Kapten Prince pun cukup kebingungan untuk menentukan berapa pasukan yang harus mereka bawa dan posisi-posisi yang harus mereka ambil nantinya. Namun Kolonel Hendry di sini percaya dan tak mau dengar alasan apapun. Ia meminta agar besok pagi bagaimanapun caranya semua strategi harus sudah tersusun dengan rapi. Di Cabana Tuan sendiri, keadaan para tawanan terlihat begitu mengkhawatirkan. Banyak dari mereka mati karena kelaparan, penyakit, atau bahkan karena mencoba untuk kabur. Seperti Hewitt, salah satu tentara Amerika yang mencoba kabur terlihat tertangkap dan langsung dihukum disiksa di hadapan para tahanan lainnya. Saat beberapa tahanan diajak untuk berbelanja ke pasar tradisional yang tidak jauh dari camp, Mayor Gibson secara sembunyi-sembunyi menghampiri seorang pedagang wanita. Ternyata wanita itu adalah pejuang gerilya bernama Mina yang memberinya obat malaria untuk kebutuhan para tahanan yang sudah mulai sakit-sakitan. Mina juga di sini menjelaskan kalau saat ini Jepang sudah mulai curiga dengan gerak-gerik para gerilya. Gibson pun menanggapinya dengan mengatakan kalau semua gerilya harus sangat berhati-hati. Ketika kembali ke ibu kota, Mina melakukan pertemuan rutin dengan Margaret dan para pejuang gerilya lainnya. Saat pertemuan itu, salah satu pejuang yang bernama Donna Antonio mulai merasa khawatir karena sebagian dari gerilya sudah tertangkap dan dihukum mati. Apalagi akhir-akhir ini ia juga merasa kalau Jepang mulai memperhatikan gerak-geriknya. Margaret yang ternyata adalah pacar Gibson meyakinkan agar mereka jangan sampai menyerah sebelum seluruh tawanan Filipina dan Amerika berhasil diselamatkan. Di sisi lain, setelah sekitar 120 anggota Ranger 6 dikumpulkan, Hendry langsung memberi semangat, sekaligus memberi selamat karena mereka telah terpilih menjadi pasukan yang berada di garis depan. Setelah itu, ia juga menegaskan agar seluruh anggota pasukannya kembali hidup-hidup dan melakukan semua yang telah mereka dapat dari latihan. Keesokan harinya, dengan informasi yang minim, mereka berangkat menuju ke Cabana Tuan. Diperkirakan mereka harus berjalan selama 2 hari. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba para tahanan melihat semua penjaga pergi dari camp. Seorang kapten bernama Red menyarankan untuk segera kabur sebelum mereka kembali. Namun Gibson ternyata punya pemikiran lain. Ia lebih menyarankan untuk tetap tinggal dan memastikan dulu keadaan. Karena percuma juga kalau mereka sampai kabur dan masuk ke dalam hutan, bisa saja ini merupakan jebakan dan Jepang membunuh mereka. Apalagi semua tawanan juga kondisinya sangat lemah. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk menggasak ruang dapur. Dan di sana ternyata banyak sekali persediaan makanan yang seharusnya selama ini diberi kepada tahanan. Setelah hampir setengah hari berjalan, tiba-tiba Prince melihat pasukan Camp Petai menuju arah camp, dan berarti pasukan Jepang yang sebelumnya pergi memang karena akan digantikan oleh Camp Petai. Camp Petai ini terkenal dengan kejamnya dan tak mengenal ampun. Kekejaman itu juga mereka tunjukkan saat mereka sampai di camp tahanan. Salah satu tahanan langsung ditembak mati di hadapan para tentara lainnya yang sedang bersantai. Okay.
Setelah itu, Mayor Gibson terlihat dipanggil oleh Mayor Nagai. Ternyata ia menemukan barang selundupan dari Mina yang merupakan informasi kalau pasukan Amerika akan melakukan misi penyelamatan. Yang lebih parahnya lagi, ternyata obat-obatnya juga ditemukan dan disita. Sebelum pergi, Nagai juga menegaskan kalau sampai ada yang macam-macam atau kabur, maka 10 orang akan menanggung hukumannya. Dari situlah penyakit malaria Gibson mulai semakin parah. Bahkan seorang bagian medis di sana memprediksi kalau Gibson paling mampu bertahan 3 atau 4 hari saja. Red pun sebagai sahabatnya menenangkan dan memberi semangat agar Gibson tetap kuat melawan penyakitnya. Setelah obat-obat itu ditemukan, mereka pun mulai melakukan razia di setiap rumah sakit yang berada di Filipina. Saat mereka datang ke rumah sakit tempat Margaret bekerja, sialnya saat itu Margaret sedang berusaha menyeludupkan obat yang nantinya akan diberi kepada Mina. Seluruh perawat pun dipaksa berbaris di lapangan. Kemudian tentara Jepang langsung menunjuk seorang perawat sebagai penentu siapa saja yang dicurigai sering membawa obat malaria. Suasana pun menjadi tegang ketika perawat itu terdiam di hadapan Margaret. Tapi untungnya yang ditunjuk adalah perawat lain yang berbaris di belakang Margaret. Dan perawat itu pun segera diseret lalu dieksekusi bersama dengan para perawat lainnya yang dicurigai. Dua hari kemudian, Ranger 6 sampai di sebuah desa yang terlihat sudah hancur dibakar habis. Setelah diselidiki, ternyata desa tersebut telah diserang Jepang karena dianggap membantu para gerilyawan Filipina. Pembakaran rumah-rumah warga ternyata belum cukup membuat Jepang puas. Karena lebih parahnya lagi, mereka juga membakar hidup-hidup lebih dari 100 orang penduduk. Walaupun tengah berduka atas kematian warga desa, para pejuang Filipina termasuk Kapten Yuan menerima pasukan Amerika dengan baik dan bersedia untuk membantu Amerika menyerang kamp tahanan Jepang di Cabana Tuan. Sebelum melakukan penyerangan, beberapa orang telah ditugaskan mengintai kamp itu terlebih dahulu dan memberi informasi soal jumlah pasukan penjaga. Namun mereka tak dapat memastikan berapa jumlah tepatnya karena medan sangat terbuka dan mereka tidak bisa menjangkau lebih dekat. Selain itu, Kapten Yuan juga menyarankan agar penyerangan ditunda karena menurut informasi yang didapatkan, malam nanti akan ada konvoi yang menuju utara dan melewati kamp tahanan. Mengingat akan sangat berisiko, akhirnya Henry pun memutuskan untuk menahan serangan sampai 24 jam ke depan. Di sisi lain, Margaret ternyata tiba-tiba diminta untuk ikut dengan polisi militer Jepang. Setelah lama dimata-matai, si polisi itu pun langsung menanyai Margaret tentang hubungannya dengan Mina, yang juga ketahuan sebagai penyeludup obat-obat ke kamp tahanan. Margaret pun di sini tentu saja membela diri dengan mengatakan kalau dirinya tak kenal dengan Mina dan tak ada hubungannya dengan penyeludupan obat kepada para tahanan. Namun sayang sekali, pada akhirnya Margaret tak bisa membela diri lagi setelah polisi Jepang itu menyodorkan foto Gibson yang terselip di dalam Alkitab milik Margaret. Hey. Kabar mengenai ditangkapnya Margaret pun sampai di kamp tahanan dan membuat Mayor Gibson dipanggil oleh Mayor Nagai. Nagai di sini mengatakan bahwa mereka sudah tahu soal Margaret yang merupakan pimpinan pasukan gerilya sekaligus yang bertanggung jawab atas penyeludupan obat-obat. Tapi di sini Nagai menjanjikan akan membebaskan Gibson dan Margaret asalkan ia mau bekerja sama untuk membongkar siapa saja para gerilya yang masih tersisa. Namun Gibson menolak dan siap menerima apapun risikonya. Kondisi Gibson yang semakin parah ditambah saat ini obat-obat sudah tak bisa diseludupkan lagi. Akhirnya Red pun berencana untuk kabur dan mencari bantuan. Mendengar itu, tentu saja Gibson tak setuju karena kalau sampai ketahuan, maka 10 orang akan dibunuh sebagai gantinya. Namun Red ternyata tak mau mendengar karena ia yakin Gibson pantas diperjuangkan. Dan para tahanan lain yang juga semua bisa dibilang sudah sekarat. Esok harinya, semua tahanan tiba-tiba dikumpulkan di lapangan. Dan ternyata, Red tertangkap saat malam tadi yang mencoba untuk kabur. Satu persatu tahanan pun dipilih secara acak untuk menanggung kesalahan yang Red lakukan. Dan satu persatu pun ditembak mati tepat di hadapan para tahanan lain. Thank you.
Di sisi lain, Batalion Ranger 6 saat ini mendapat informasi tambahan kalau Jepang terlihat memperkuat pertahanannya. Prince, selaku bagian strategi, tentu semakin bimbang dengan langkah yang harus mereka lakukan nantinya. Dari awal saja informasi memang sudah kurang jelas, ditambah lagi saat ini pasukan Jepang diperkuat. Setelah diselidiki, ternyata untuk jembatan saja diperkuat dan ditambah lebih dari 1000 pasukan Jepang. Untung saja Kapten Yuan memberi solusi kalau bagian jembatan nanti pasukannya yang akan menghadang dan Henry bisa fokus untuk menyerang kamp tahanan. Sementara itu di tempat penahanan, Margaret akhirnya dilepaskan dengan alasan mereka sudah menemukan para gerilyawan. Dan benar saja, saat ia keluar, tepat di depan matanya, Mina beserta teman-temannya yang lain telah dieksekusi. Rupanya pembebasan Margaret juga punya tujuan lain. Polisi Jepang sengaja membebaskan agar Margaret menuntun mereka ke tempat persembunyian para gerilya. Dan sesampainya di sana, Jepang pun datang dengan puluhan pasukannya, menyisir setiap ruangan gereja, dan membunuh setiap orang yang mereka curigai. Di tengah-tengah peristiwa itu, beruntungnya saat itu Margaret bisa kabur menyelamatkan diri atas bantuan seorang gerilya. Batalion Ranger 6 saat ini sudah tiba di desa Petaro, yaitu desa terakhir sebelum tiba di kamp tahanan. Kapten Prince terlihat membagi tugas. Pasukan Filipina dibagi menjadi dua bagian. Kapten Yuan menjaga jembatan sedangkan sisanya menjaga jalan raya untuk menghadang bala bantuan tentara Jepang yang akan datang. Untuk pasukan Amerika sendiri, mereka dibagi dan disebar ke berbagai posisi. Ada yang bertugas sebagai pengalihan, serta sebagian besar melakukan serangan dari gerbang utama. Karena jumlah batalionnya yang hanya 120 orang, mereka pun diharuskan jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun. Kapten Yuan juga menambahkan kalau lebih baik Amerika meminta pengalihan lewat udara dengan menerbangkan pesawatnya. Setelah strategi semua dirundingkan, para tentara pun mulai mempersiapkan peralatan sekaligus mental untuk menghadapi pasukan Jepang yang jumlahnya sangat banyak. Dari mereka sebagian merasa sedikit khawatir karena hanya bisa berharap keajaiban datang dan keberuntungan berpihak kepada mereka. Sebelum benar-benar berangkat, Henry kembali mencocokkan jam dan mengatur waktu penyerangan, di mana di jam 6.00 pesawat akan mulai terbang. Dan di jam 7.30, Letnan Riley melakukan serangan pertama dan 15 menit kemudian Kapten Yuan meledakkan jembatan. Sesuai rencana tepat di jam 6, pesawat mulai terlihat dan berhasil mengalihkan perhatian para prajurit Jepang. Melihat itu, para tahanan bersorak karena mereka merasa kalau bantuan akan segera datang. Setelah tiba di posisi yang ditentukan, serangan pun dimulai. Setelah serangan pertama itu, dari berbagai sisi, Amerika pun langsung melakukan serangan mendadak. Jepang yang awalnya teralihkan oleh tembakan pertama harus kembali kebingungan dengan serangan lanjutan yang berasal dari berbagai arah. Setelah garis depan berhasil dikalahkan, satu peloton pun mulai masuk menobrak gerbang utama dan dilanjut dengan serangan ke berbagai tempat yang telah ditandai. Di sisi lain, Kapten Yuan juga melaksanakan strateginya dengan baik. Pasukan Jepang yang berada di area jembatan pun semuanya terkaget ketika tiba-tiba artileri menghantam kamp pertahanan mereka.
Serangan demi serangan pun dilancarkan sehingga pasukan Filipina berhasil menghancurkan jembatan agar tentara Jepang tak memiliki akses untuk pergi membantu tentara yang berada di kamp tahanan. Kembali ke kamp tahanan, beberapa peloton kini berhasil masuk sekaligus melumpuhkan semua pasukan Jepang yang ada. Mereka pun membagi tugas untuk mulai menyisir beberapa tempat. Tetapi para tahanan itu ternyata bersikap agresif karena ketakutan dan mengira bahwa para anggota Batalion Ranger 6 adalah tentara Jepang yang berniat menghabisi nyawa mereka. Untungnya, Kapten Prince berhasil meyakinkan para tawanan dengan berkata bahwa mereka adalah Amerika yang ingin menyelamatkan mereka semua. Dan akhirnya, para tawanan pun berhasil keluar dari kamp diiringi oleh pasukan Batalion Ranger 6. Ketika mereka sampai di gerbang utama, tiba-tiba saja naga yang ternyata masih hidup berusaha menembak artilerinya. Namun untungnya tembakan itu meleset dan pasukan Amerika pun kembali melakukan pengamanan. Di sisi lain, Henry yang menjaga daerah sungai langsung menembakkan suar untuk menandakan kalau penyelamatan telah berhasil. Namun pas suar itu menyala, ternyata prajurit Jepang masih ada dan berusaha menyeberangi sungai dan peperangan pun terjadi di daerah sungai. Nagai yang tak mau menyerah terus melakukan serangan semampunya sampai suatu waktu ia bertemu dengan salah satu tentara dan perkelahian sengit pun terjadi. Misi penyelamatan itu pun akhirnya berhasil dan para tahanan diarahkan menuju sungai untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Sedangkan para tahanan yang tak dapat berjalan diseberangkan menggunakan perahu dan gerobak sayur milik warga desa setempat. Pada tanggal 30 Januari 1945, para tahanan berhasil tiba di garis depan Amerika. Kedatangan para tawanan itu membuat Margaret berusaha mencari Gibson. Tetapi sangat disayangkan, ia hanya berhasil menemukan jasad kekasihnya yang telah meninggal akibat malaria. Dalam surat yang ia titipkan, Gibson mengungkapkan kalau ia sangat berterima kasih karena selama ini telah berjuang untuknya. Film pun berakhir dengan memperlihatkan raut bahagia dari seluruh tahanan yang telah berhasil bertahan selama 3 tahun menjadi tahanan Jepang. Letnan Kolonel Henry dan Kapten Prince mendapat medali penghargaan atas keberaniannya. Sedangkan Margaret mendapat medali kebebasan dari Presiden Truman. Dan film pun selesai. Hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah sifat pantang menyerah dari pasukan Amerika. Walaupun mereka tahu kalah jumlah dalam peperangan, tetapi mereka percaya dengan strategi yang dibawa dan bersatu demi mengalahkan musuh. Ya, sifat-sifat itu berhasil mengantarkan mereka kepada kemenangan terhadap Jepang dan menyelamatkan para tawanan yang telah tersiksa selama berada di kamp Jepang. Semoga cerita kali ini bisa menambah wawasan sahabat movie tentang sejarah. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di film selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.